kita langsung aja cek berapa WL yang kita dapatkan. Oke. Ya, 78 WL. Oke, jadi video kali ini kita akan kasih tahu kalian semua profit lagi, yaitu profit mas, ya kan? Ini bisa dibilang easy profit, gampang dimengerti juga. Oke, profit apa? Profit, kita langsung aja lah ke videonya ya. Nah, ini dia yang mau kita masin, ya, yaitu purple block. Bicara buat purple block itu red block campur dengan blue block. Nah, itu kan. Oke, untuk harganya red block ini harganya sekitaran 50 per 1 ya, 50 per 1 ke atas. Dan blue blocknya juga kalian belinya 18 per 1. Jadi di sini red block, blue block, purple block ini farmable semua. Jadi kalian bisa farmable-in sesuka kalian. Tapi kita farmable-in di pas jadi purple blocknya aja biar gampang gitu kan. Jadi kita beli bahannya dulu, yaitu red block plus blue blocknya dulu. Setelah itu kita baru farmable-in di purple blocknya. Oke, kita beli dulu bahan-bahannya. Oke. Oke, jadi di bahan-bahannya ini kita sudah siapin ya. Dan untuk blue blocknya ini kita ngeluarin 28 word lock, dan untuk red blocknya kita ngeluarin 10 word lock. Jadi total 38 word lock. Jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung aja campurin ini semua, oke? Oke, kalau udah tumbuh gini, sekarang kita akan harvest. Setelah itu kita akan break, dan kita akan farmable-in ini semua sampai 1000 seed, bukan? Kalau udah 1000 seed baru kita jual. Oke, sekarang kita akan harvest ini semua sama Yukta. Oke, jangan banyak basa-basi lagi, kita langsung aja harvest. Oke, jadi setelah kita nge-break dan kita sudah mendapatkan 1026 purple block seed ya. Untuk harganya kalian bisa jual dengan harga 12-15 per 1, tapi karena saya pengen yang harga normal aja saya jualnya, yaitu 13 per 1. Oke. Nah, dan dijualnya ini kalian jualnya tuh di buy purple ya. Oke, untuk jualnya saya pakai akun sell at aja. Kalau kalian nggak punya sell at, kalian bisa jual biasa gitu. Oke, karena saya males gitu kan, saya pakai akun sell at aja ya. Oke, ini dia nih akunnya, akun sell at atau sell go. Oke, kita langsung aja jual dengan harga 13 per 1. Oke, jualnya di buy purple. Setelah kalian di buy purple, kalian tinggal AFK aja ya kan. Kalian tunggu sampai sold gitu. Yuk. Udah, kita tunggu aja. Oke, jadi udah sold ya. Nggak nyampe 30 menit
dan ini udah sulit. Oke, jadi sekarang terobservasi lagi, kita langsung aja cek berapa WL yang kita dapatkan. Oke, oke, ini dia. Ya, 78 WL. Nice. Oke, jadi untuk modalnya kita tadi ya, kita ngeluarin 38 WL untuk red block sama blue block. Jadi kalau kita kurangin gitu kan, 78 kurang 38 itu sama dengan 40 WL. Jadi kita profit 40 WL gitu kan. Oke, jadi ini bisa dibilang worth it lah ya, kalau kalian mau profit dari ngebrick gitu kan, profit dari formable dari purple block. Ini worth it. Oke. Ya sih kayaknya gitu aja gitu kan, simple, gampang gitu kan. Tapi ya itu, Anda harus ngebrick, itu susahnya ya kan. Oke, itu dia profit dari saya gitu kan. Kalau kalian ada ide mau profit apa gitu, dan tinggal komen aja di bawah. Terus kalau kalian nggak ngerti gitu profitnya itu kayak gimana, komen aja di bawah gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupin loncengnya juga supaya tahu video-video terbaru dari kita. Oke, itu dulu ya.